Alhamdulillah hari ini saya ikut bergabung di dalam program besar National School Training Fight the New Drugs yang hari ini juga akan diluncurkan sebuah gerakan yang disebut Genius, yaitu gerakan nasional internet sehat untuk generasi muda ya pada khususnya. Alhamdulillah wa syukurulillah saya diizinkan Allah untuk bergabung di dalam gerakan yang memiliki misi yang sangat baik ini, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa dunia akan bergerak terus menjemput berbagai macam teknologi-teknologi yang baru, teknologi-teknologi yang semakin maju termasuk teknologi informasi. Dan di dalam kemajuan-kemajuan itu tentu selalu ada dampak negatifnya. Membanggakan sekali, yaitu National School Training Fight the New Drugs. Kami pihak panitia mengharapkan apa yang kita lakukan saat ini merupakan sebuah langkah kebaikan yang nantinya akan membuka pintu-pintu kebaikan berikutnya, sehingga perubahan yang simultan yang kita harapkan terhadap Indonesia itu bisa terjadi. Satu misi besar gerakan Genius adalah bagaimana kita semuanya ketika terpapar internet, menggunakan internet, ini hasilnya bermanfaat. Kita buka bersama-sama kegiatan National School Training ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak yang positif kepada kita semua, khususnya kepada adik-adik semua yang ada di jenjang SMP dan SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari gerakan ini adalah menggunakan internet secara sehat, menggunakan fungsi kemajuan teknologi apapun juga secara sehat, agar kemajuan-kemajuan teknologi itu bisa menciptakan kebaikan dan perbaikan. Tentang acara ini sudah harus digulirkan sejak lama ya, karena Fight the New Drugs muncul dari keprihatinan kita terhadap isu pornografi yang belum disentuh secara maksimal dan secara serius oleh pemerintah. Sementara bahaya pornografi itu jauh melebihi dari bahaya narkoba. Kami dari Sahabat Generasi berusaha membuat gerakan nirlaba yang menyentuh semua kalangan dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, dan kami kembangkan untuk menjadi sebuah gerakan anti pornografi yang berusaha dan berupaya untuk mendidik anak-anak kita menggunakan internet secara sehat, menggunakan internet secara baik, dan mereka menjadi bagian dari gerakan ini untuk terus mengkampanyekan apa yang kita inginkan, bahwa internet itu bermanfaat dari semua sisi dan digunakan secara positif bagi masa depan mereka. Aku gak mungkin hanya berpikir untuk diri aku sendiri. Aku gak mungkin ninggalin orang tua aku sendiri. Di download di aplikasi konseling online-nya yaitu Sahabatku. Itu ada di Google Play Store untuk curhat, bertanya, berbagi, dan lain-lain. Jangan lupa, nama aplikasinya adalah Sahabatku. Maka itu saya Judi Kaprinata. Dan saya dengan Devia Seri. Undur diri, sampai bertemu di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Yes. Kami dari SMA 93. Kami dari SMA Negeri 99 Jakarta. Kami dari SMA Nasional Depok. Cara ini sangat bermanfaat bagi remaja seperti kita-kita yang sudah terkena, mungkin terkena pornografi atau belum. Dan ini mungkin bisa jadi contoh buat jadi penerus-penerus bangsa yang ingin memperjuangkan atau melawan adanya pornografi di Indonesia. Pastinya kami akan lebih menunjukkan bahwa kami bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bisa mencontohkan kepada teman-teman kami lagi, agar
generasi muda sekarang tidak terpengaruh akan hal-hal seperti itu. Kami cukup senang. Kami diberi tips-tips juga agar terhindar dari bahayanya pornografi di internet. Untuk teman-teman, kita harus bisa menghindari ini dari diri sendiri dulu. Jangan terpengaruh sama teman-teman yang mungkin ada yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita harus lebih waspada. Saran kami agar memblok situs-situs jaringan yang mengupload pornografi tersebut, video pornografi. We fight the new drugs. We fight the new drugs. We fight the new drugs. We fight the new drugs.